Welcome beautiful, ketemu lagi dengan aku Abel. Nah, tema makeup kali ini adalah 200k makeup challenge. Makeup dengan budget 200.000 atau di bawah 200.000 dan nggak boleh melebihi itu. Awalnya aku deg-degan karena makeup apa aja yang bagus dengan budget sangat pas-pasan. Tapi alhamdulillah terrealisasikan dengan hasil seperti ini. Yeay! Okay, so sekarang aku mau ngejelasin produk apa aja dan berapa harganya. Yang pertama, aku beli bedak Marks. Bedak Marks ini harganya itu adalah 15.000. Ini kebetulan semuanya aku beli di satu tempat. Aku juga beli foundation dengan merek Mustika Ratu yang bengkoang, whitening. Harganya 15.000. Lalu aku juga beli maskara waterproof Kiehl seperti ini. Harganya 30.000. Aku juga beli eyeshadow merek Nona, warnanya lucu banget. Kayak gini warnanya. Yang hebatnya adalah di bawahnya sudah ada blush on. Jadi merangkap semuanya. Lalu aku juga punya brush, mini brush. Ini harganya 20.000. Aku dikasih murah. Yeay! Lalu ada jepitan bulu mata yang aku enggak tahu ini sebenarnya mereknya apa. Sebenarnya di sini ada tulisannya salah satu merek ternama, cuman abaikan. Ini harganya itu adalah 30.000. Lalu ada pensil alis merek Viva dengan warna coklat, harganya 27.000. Gila, sekarang Viva tuh mahal banget. Dulu itu berapa ya? Lupa, tapi nggak nyampe 20.000-an. Dan sekarang emang Viva bagus sih. Emang kualitasnya bagus. Jadi okay. Lalu aku juga beli eyeliner dengan warna ungu dengan merek Music Flower. Harganya 20.000 saja. Lalu ini ada lipstick the best. Nggak the best juga sih. Maksudnya dengan harga ada tukang bakso. Hai. Okay. Okay. Ini juga ada lipstick Jasmis. Ini juga ada lipstick Jasmis warna J39. Ini aku beli cuman harganya 10.000. Yang totalnya adalah 197.000. Yeah. Nah, mau lihat step-stepnya gimana aja untuk mendapatkan look seperti ini? So please keep watching. Nah, sekarang pertama aku pakai foundation dari Mustika Ratu yang bengkoang whitening. Seperti ini. Warnanya di sini enggak ada keterangan warnanya, tapi kayak gini warnanya. Kuning. Next, aku pakai bedak tabur dari Marks. Lalu aku untuk mengaplikasikan bedak taburnya, aku menggunakan brush, mini brush gitu, untuk powder dan gak tau mereknya. Lalu setelah itu beralih ke alis, aku menggunakan Viva. Lalu setelah alis, aku menjepit bulu mataku. Lalu setelah aku jepit bulu matanya, aku menggunakan maskara waterproof dari Kiehl. Ini sebenarnya pertama kalinya aku menggunakan maskara dengan merek Kiehl ini. Oke, aku kebalik. Tadi itu seharusnya aku pakai eyeshadow dulu baru pakai maskara. Jadi kita pakai eyeshadow dari Nona ini. Oke, untuk di bagian kelopak, kelopak sini aku pakai warna ini.
Terus warna yang terang ini aku juga pakai di bagian brow bone. Untuk ngebuat crease-nya sebelah sini, aku pakai warna yang ini. Lalu bagian kelopaknya aku pakaiin dengan warna yang dan sedikit di inner corner. Lalu setelah itu aku menggunakan eyeliner. Eyeliner ini sebenarnya warnanya itu ungu tua, warna ungu tua gitu. Lalu setelah menggunakan eyeliner, aku menggunakan lipstick dari Jasmiss dengan warna J39. Warnanya kayak gini. Lalu setelah itu aku menggunakan blush on dari Nona. Jadi ini kan eyeshadow-nya yang sudah ada blush on-nya. Selesai. Gue beli eyeliner dengan warna ungu yang harganya adalah 20.000. Thanks for watching.